Sulap Merah laporkan Ibu Ida Dayak. Sosok Ida Dayak belakangan ini menjadi perbincangan publik usai videonya tatkala menyembuhkan pasien viral di medsos. Lantaran hal tersebut, cara pengobatan non-medisnya yang tak biasa. Kritikan pun bermunculan dari banyak pihak, salah satunya dari Pesulap Merah. Bahkan terkini beredar video dengan klaim Pesulap Merah laporkan Ibu Ida Dayak. Hal ini lantaran ia tak terima dihina oleh fans dari Ibu Ida Dayak. Informasi ini didapat dari salah satu unggahan kanal YouTube Sarapan Gosip dengan judul Gosip Artis Hari Ini, Pesulap Merah laporkan Ibu Ida tak terima dihina fans Ibu Ida, Najwa Shihab. Unggahan ini dilengkapi dengan foto Ibu Ida Dayak, Najwa Shihab dan juga Pesulap Merah sebagai thumbnail video. Hingga saat ini video tersebut telah disaksikan lebih dari 7.000 kali. Namun benarkah klaim tersebut? Setelah ditelusuri, klaim bila Pesulap Merah laporkan Ibu Ida Dayak lantaran tak terima dihina oleh fansnya adalah tidak benar. Dalam video berdurasi 8 menit 7 detik ini, narator hanya membacakan dua artikel dari portal berita berbeda. Artikel pertama merupakan keluaran smex.com tertanggal 9 April 2023 dengan judul Ibu Ida Dayak Muslimah selalu sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tak bisa saya bilang tidak bisa, saya manusia biasa. Artikel kedua merupakan keluaran lampungtribunnews.com tertanggal 10 April 2023 dengan judul Pesulap Merah tentang balik warga Dayak buat bertemu bahas kesaktian.